Okey, siaran siaran cubaan malam ni ya. Ha, salam tuan saya ucapkan kepada brother Mamat Hir. Cuba FB baru, FB lama tu dah sekat untuk buat live. Ni cuba cari rakan pula. Terima kasihlah kerana sudi membalas permintaan rakan tu ya. Mamat Hir. Alhamdulillah. Okay, saya nak main jalan lagu-lagu cover. Waktu pertama kali kulihat dirimu. Okay, dengar-dengarkan sambil-sambil saya mencari rakan-rakan kita yang berada di Facebook lama, saya nak bawa ke Facebook baru. Dirimu, hati tenang mendengar. Yeah. Suara indah menyapa. Dah nak malam. Rasanya malam ni lambat sejik je sebab tadi hujan kan. Selamat beristirahat ya berada Mahil. Rakan-rakan kita yang sebelum ni bersama dengan saya, tapi malam ni kita pindah, kita buat siaran ujian. Puncanya disebabkan oleh saya kerap memainkan lagu-lagu original, lagu-lagu original, lagu-lagu copyright. So sekarang ni saya cuba bertindak untuk mengutarakan lagu-lagu cover saja. Jadi tak adalah pihak FB menyekat saluran live ini lagi. InsyaAllah. Yang penting maklumat saya sampai untuk saya kongsikan ya. Bukan setakat untuk mendengarkan lagu, tapi hebahan-hebahan daripada kampung, daripada rakan-rakan kita. Apatah lagi musim PKP ini. Itulah hadapan saya untuk seterusnya. Okay, kalau ada yang nak sharekan live ini ataupun nak panjangkan pasal adanya Facebook baru saya, silakan. Saya mengalu-alukan. Okay, Salmiza Sapuan, baru saya add tadi dah, masuk dah. Apa khabar Salmiza? Cinta Gabriel cover lagu Amis Kamaling eh. Lagu cover pun okey kan. Nora Liza, hai, salam teman kita dalam sesi untuk ujian live Facebook baru Wan Zul. Kira tak ada panggil Wan Zul dah. Sekarang Facebook saya Wan Zul MSKDFM. So kita layankan lagu sementara saya nak cari-cari rakan-rakan kita di bilik sebelah masuk sini. Hazi Waiza, hai, assalamualaikum. Teruja saya melihatkan anda semua masuk balik dalam live ini eh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nora Liza.
Kenapa ni bosan-bosan malam ni, Samiza? Ku ingin sahaja layan-layan engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Waalaikumsalam, Barabi. Dengarkan lagu sambil-sambil kita ayunkan. Pejam mata, ayunkan, dengarkan lagu. Telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu, oh, namun semua berbeda, sulitku hapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi, walau hanya sebentar. Tuhan, ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi, walau hanya sebentar. Tuhan, tolong kabulkanlah, bukannya diri ini tak terima kenyataan, oh, bukannya diri ini tak terima kenyataan. Okey, salam teman kepada Zulkifli Ramli waktu ini. Siaran peresmian daripada Facebook Wan Zul MSK DFM. Yang lama tu dah bukan berkubur, tak adalah dihentikan live yang buat sementara waktu atas sebab-sebab tertentu. So saya terpaksa buka Facebook yang barulah bagi untuk saya buat live, untuk saya mewawarkan apa saja yang berlaku, dan juga selainnya daripada itu untuk mempromosikan antara produk-produk yang halaman yang dah pernah saya ciptakan. Ada rakan-rakan kita, usahawan-usahawan kita yang berniaga untuk sepanjang bulan Ramadan nanti. Dan saya juga ingin ucapkan selamat menempuh, selamat ketibaan untuk bulan Ramadan yang mulia ini. Sama-sama kita menantikan dengan penuh kesabaran, dan di samping juga kita menjalani perintah PKP ke fasa ketiga ya. Dengannya ku tak bahagia melihat kau bahagia. Kau tak
MSK di FM 11.3 minit malam. Salam pertemuan kita, salam percubaan, salam perasmian Facebook One Zone MSK di FM ya. InsyaAllah, insyaAllah lah. Selepas ini tiada lagi sekatan. Terima kasih Ramlah kerana sudi bertahan daripada awal di Instagram sampailah di FB ni eh. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan lagu lah. Kita mainkan lagu seterusnya. Padamu pemilik hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Kau aku cinta dengan segenap rasa di hati, selalu ku mencoba menjadi seperti yang engkau minta. Ku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan. Okey, saya off dulu lah Ramlah. Terima kasih di atas acaraan perasmian pada malam ini. Dan sesungguhnya kita juga mengharapkan kepada semua warga-warga Kedah mendengarkan waktu ini supaya teruskan lagi dengan perintah kawalan PKP di waktu ini dan seterusnya lah ya, agar tidak tidak menjadi beban kepada pihak-pihak frontliner kita. Okey, itu saja daripada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.